sudah power-powernya sudah dinyalakan, maka selanjutnya kita pasang untuk handle breakernya. Handle breakernya ini ya, connect-nya. Jangan lupa di dalam sini ada nomor-nomor, jangan sampai salah pasang. Kita sesuaikan dengan source connection-nya. Di sini fire monitor socket. Kita buka. Harus sesuai dengan nomornya ya. Kalau di sini 12, berarti di sini juga harus 12. Berarti ini posisinya harus seperti ini. Pastikan lagi nomornya sama. Ya, sama. Sini 37, sini 37. Oke, kita pasang. Mainkan, bro. Setelah dikonekkan, kita taruh di atas saja di sini ya. Ini untuk starboard, ini untuk port side monitor, dan ini untuk jet dan spray pilihannya. Ini foam dan water. Bila kita membutuhkan PV monitor dengan menggunakan foam, kita buka valve-nya. Foam. Ya, ini foam dan water ya. Dan ini untuk clutch-nya. Tapi kita menggunakan clutch yang di mainboard saja. Ini sudah ada power masuk di sini. Sekarang masih posisi out karena main engine masih mati dan masih lepas. Dan ini starboard ini sebelah sana ya kawan. Sebelah sana starboard, berarti kita posisinya seperti ini saja. Ya, setelah selesai ini kita sudah perkenalan dengan handle-handlenya ini. Maka kita akan mengenalkan handle-handle yang ini dulu. Nah, ini handle-handle port side untuk bagian clutch coupling. Kalau ini handle bagian starboard side. Ini ada pilihan mode VV pump atau hidrolik mode. Kalau seperti ini bagian VV pump. Kalau seperti ini bagian hidrolik pump. Hidrolik pump itu yang itu kawan, yang towing. Ya, itu towing. Dan bagian anchor depan juga. Anchor depan yang sana. Nah, yang itu. Nah, itu ya. Anchor windlass. Itu kita connect switch-nya di dalam sini. Tapi pada tutorial kali ini saya akan membahasnya tentang TV. TV monitor, dan TV monitor ada di atas sana. Itu saya tidak terlihat. Nanti akan direkam oleh fotografer kita dari luar. Oke, kembali lagi ke monitor. Dan ini, nah ini posisi disengaged, maksudnya posisi lepas kopling. Kalau mau kasih engaged, ya tinggal tekan ini saja. Step ini untuk bagian VV. Tapi kalau ini modenya di hidrolik, kita tekan untuk clutch-nya yang ini. Jadi dua ya, ini dan ini. Ini untuk main engine port side, dan ini untuk main engine starboard side. Dan ini untuk mematikan alarm bunyi. Dan ini dimmer lampunya, bisa redup, bisa nyala. Dan ini untuk tes lamp. Nah, lampunya sudah nyala semua. Oke.
terlalu banyak mengetes lampu-lampu ini, maksudnya tes-tes balap ini. Yang penting sudah salah satunya saja ya kawan. Ini sudah lampu hijau menyala, berarti posisi valve terbuka. Nah, pada saat start awal, biasanya kita harus membuka overboot dulu. Yang ini ditutup dulu. Nah, kita tutup dulu ya. Pada saat start awal, pastikan ini setes harus terbuka, posisi open semua valve. Terus overboot juga posisi terbuka. Dan VV close valve-nya di atas harus posisi tertutup. Nah, nanti setelah pompa sudah jalan besar, nanti ini yang dibuka, yang di atas ini dibuka semua. Kemudian setelah dibuka, nunggu keluar dulu sedikit pelan. Nanti baru yang ini ditutup semua. Setelah keluar semua, ini lampunya hijau. Baru ditutup semua. Nah, belum lampu nyala, jangan sampai dibuka ini dulu. Nah, ini sudah nyala lampu hijau, berarti sudah terbuka. Nah, ini baru ditutup overbootnya. Semua tertutup semua overbootnya, mati. Jadi, ini airnya nyembur keluar. Dan overbootnya posisi nutup semua. Jadi tekanannya bertambah karena overbootnya ditutup. Setelah semama sudah selesai manuver, kita manuvernya melalui ini. Dan ini sudah posisi close ya, close merah. Ini agak kuning, mungkin agak tersumbat dengan sampah dan mungkin perlu dicek lagi. Ini merah. Setelah itu kita, kalau semama ini kita gerakkan lagi di sini ya kan, gerakkan lagi di atas semama itu. Ini up ya, semama bagian starboard di atas itu. Ya itu ya. Bro. Nah, kali ini kayaknya ada yang belum di on ininya, lupa bro. Ini belum di on, ini jangan lupa di on ya. Nah, setelah di on baru bisa dioperasikan. Nah, ini lupa ya, tadi kompornya belum di on. Nah, itu di atas ya, di up, masih naik kan. Nah, naik kanan kirinya. Untuk menurunkannya, untuk jetpannya, spraynya ya begitu aja ya. Itu yang ujungnya itu bisa buka, bisa nutup. Nah itu buka, nah itu bisa buka. Nah buka, ini tutup sedikit. Nah ini jangan terlalu di otak-atik lah nanti. Oke lah, seperti itu aja ya. Untuk yang kiri mungkin sama. Nanti saya akan shooting dari luar. Nah ini setelah semama sudah selesai semua, sudah selesai, pokoknya sudah padam. Untuk cara stop valve-nya, kita kesini lagi. Stopnya, maka kita harus overboot-nya dibuka ya. Overboot-nya dibuka. Jadi otomatis overboot keluar air. Air keluar. Tunggu dulu sampai posisi kebuka semua. Tunggu dulu sampai ini posisi hijau, valve sudah posisi terbuka. Dan bila sudah posisi terbuka, ini hijau. Nah, ini sudah terbuka valve-nya. Ini juga sudah hijau. Setelah itu kita tutup valve yang di bagian atas, yaitu di VV monitor. Kita tutup yang ini. Oke, tutup. Ini overboot. Ini valve di atas sudah ditutup. Nah, setelah sudah selesai, di atas sudah menutup, maka kita tekan D
disengage ya, disengage. Kita tekan disengage untuk melepas kopling main engine. Cetet. Nah, gitu bro. Cara pengoperasiannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tes PC monitornya bisa direkam dari luar. Sebentar. Anu apa? Kamu keluar aja. Saya operasikan dari sana. Dari sana yang di pipa yang besar itu. Kamu settingnya dari sana. Di setting ini nampak naik turunnya. Oke. Enggak usah di close, enggak apa-apa. Tapi keluar lewat. Dilakukan di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bro. Semoga bermanfaat dan tambah bahagia. Ya, segitu aja ya bro. Dan tadi untuk setupnya, untuk connection-nya, dan untuk pelepasannya juga tadi sudah ya bro. Nah, ini setelah dilakukan anu semua ya, kita tinggal kasih mati aja ya. Seperti tadi sudah dikasih mati. Ini kasih mati. Sudah selesai. Dan ini valve-valve-nya kita biarkan standby semua. Kita sudah engage tadi. Untuk tutorial untuk reel-nya kayaknya susah ya, bro. Soalnya kita di kapal ini orang mesin cuma 3. Chief engineer, second dan mekanik saja. Kalau pas lagi operasi ya kita nggak bisa melihatkan realnya saja, mungkin cuma sepotong-sepotong saja. Yang penting sedikit-sedikit paham bolehlah ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.